Hai guys, welcome to my channel. Selamat datang di channel aku, Silvi Kurnia Ambarwati. Oke guys, pada video kali ini aku mau review salah satu produk maskara, yaitu ini dia, maskara dari Mirea. Ini seperti ini untuk packagingnya. Ini masih baru guys, belum aku buka, dan aku mau unboxing juga dan review untuk kalian semua. Jadi jangan lupa tonton videoku ini sampai habis ya guys. Pertama-tama aku mau buka packagingnya ini ya guys. Ini tuh masih tersegel. Dan seperti ini untuk maskaranya. Ini packagingnya tuh menurut aku tuh elegan banget guys. Desainnya itu bagus gitu guys, mewah. Simple juga. Untuk packagingnya aku suka banget guys. Bagus banget packagingnya maskara dari Mirea ini. Langsung aja aku mau buka untuk aku lihat aplikator maskaranya seperti gimana ya guys. Untuk aplikatornya seperti ini tuh aplikatornya tuh lumayan melengkung gitu guys. Itu salah satu aplikator yang banyak sekali yang mencari, karena tuh aplikatornya tuh seperti memudahkan kita untuk menggunakan maskara gitu guys. Aku mau coba swatch ke tangan untuk maskaranya. Di sini tuh warnanya tuh hitam banget. Gak lama-lama lagi aku mau aplikasikan maskara ini ya guys. Ini aku mau aplikasikan di sebelah sini terlebih dahulu. Akan aku gunakan satu layer maskaranya. Guys, ini tuh masih satu layer pemakaiannya, tapi maskaraku kelihatan banget, guys. Bulu mataku kelihatan hitam dan bervolume gitu, guys. Ini untuk satu layer pemakaian, dan aku mau coba satu layer pemakaian di sebelah sini. Yang aku suka, aplikatornya tuh gampang banget mengaplikasikan ke bulu mata aku gitu guys. Nah guys, ini tuh sudah aku buat satu layer, dan aku mau tambah menjadi dua layer nanti jadi setebal apa ya guys. Dan ini dua layer. Aku mau pakai dua layer di sebelah sini. Aku sudah menggunakan maskara dari Mirea ini. Sumpah guys, aku baru pertama pakai produk maskara dari Mirea ini, dan aku tuh suka banget. Maskaranya tuh seperti ini jadinya guys. Bagus banget kan guys. Nah guys, aku sudah selesai mengaplikasikan maskara Mirea ini di bulu mata aku. Aku tuh suka banget sama brushnya ini. Brushnya tuh fleksibel guys, jadi memudahkan pengaplikasian dari pangkal hingga ujung mengikuti lengkukan bulu mata. Terus dari sikatnya ini guys, memisahkan dan meluruskan bulu mata gitu guys. Dan itu bulu mata aku kelihatan lebih bagus gitu. Dan juga guys, maskara Mirea ini juga ada fungsinya guys, yaitu maskara Mirea ini terdapat kandungan hyaluronic acid, menjaga kelembapan dan kelembutan bulu mata. Juga terdapat aloe vera, memberikan nutrisi dan kesujukan yang menenangkan bulu mata. Terus maskara Mirea ini terdapat castor oil,
merangsang pertumbuhan dan memperkuat bulu mata. Jadi guys, maskara Himalaya ini terdapat beberapa fungsi yang bagus banget kalau kita menggunakan produk ini. Nah guys, aku mau tes apakah maskara ini waterproof atau enggak ya guys. Mau semprot air ke bulu mata aku. Di sini aku sudah semprot maskaranya ini dengan air yang banyak dan ini ternyata nggak luntur juga guys. Terus aku mau tap-tap dengan tisu. Tisuku putih juga. Dan maskara ini termasuk waterproof guys. Aman banget digunakan seharian. Oke guys, kalau kalian ingin beli maskara ini, akan aku kasih tahu manfaat maskara Meria ini. Yang pertama, dapat memanjangkan bulu mata kita setelah kita pakai produk maskara ini. Bulu mata kita tuh terlihatan lebih tebal dan bervolume. Dan juga ini tuh waterproof, tidak mudah hilang dan luntur ketika kita memakainya. Pastinya ini tuh awet dan tahan lama seharian guys. Untuk maskara ini juga mempunyai fungsi nutrisi dan menjaga kelembapan bulu mata. Kalau kalian tertarik untuk beli maskara ini, harganya sekitar 36 ribuan. Nanti linknya akan aku taruh di deskripsi di bawah. Jangan lupa untuk klik linknya ya guys. Oke guys, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube gue guys, agar aku semangat bikin video lainnya lagi. Sampai jumpa di video lainnya. Dadah.